Ada yang bilang, mimpi itu harus dikejar. Ada yang bilang, bermimpilah setinggi-tingginya. Ya, itu yang Bapak ucapkan padaku. Bapak mungkin tidak sempurna, tapi aku bangga memilikinya. Hati-hati, Pak. Itu sayurnya dihabisin juga, Pak. Jangan tempenya doang. Ya kamu belajar yang benar, ya. Biar cepet pakai toge. Toga, Pak. Iya. Dah, hari mau kuliah dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ia adalah sosok nomor satu yang selalu menghadirkan tawa. Gitu dong, rajin skripsiannya biar cepet lulus. Lanjut SSD. S2. Aduh. Alhamdulillah. Oh. Seandainya Bapak tahu, membahagiakannya adalah mimpiku juga. Assalamualaikum. Neng Tari, Bapak lo nih. Aku ingin Bapak mengerti bahwa harapan terbesarku adalah kita. Harus berapa kali aku bilang sih, Pak? Bapak tuh gak usah kerja lagi. Gini kan jadinya. Kerja itu tugas seorang bapak. Udah, Bapak gak usah kerja lagi. Lagian pendapatan Bapak juga gak seberapa kan? Tapi Bapak... Ya tapi kalau Bapak kenapa-napa nanti tari sama siapa, Pak? Mestinya, akulah yang harus memahami cara Bapak menyampaikan kasih sayang. Ari. Ya, Pak. Sini. Nih, cobain dulu nih. Apa itu, Pak? Bapak beliin mukena buat kamu nanti dipakai lebaran. Ari juga punya sesuatu buat Bapak. Apa? Alhamdulillah. Kini mimpi Bapak sudah di depan mata dan tak perlu lagi dikejar. Itu paket umroh buat Bapak. Bapak, terima kasih sudah menjadi malaikat yang selalu ada. Ia tidak sempurna, namun dialah yang terbaik.